Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membandingkan masker 3M. Masker gas respirator yang asli dengan yang kaleng-kalengannya. Kita akan lihat apa sih perbedaannya sih. Yang ini masker yang saya bilang kaleng-kalengan itu dengan harga Rp80.000, Anda sudah bisa dapatkan masker seperti 3M ini. Dia juga udah dapat filternya, mirip sekali dengan 3M. Ya, ini Rp80.000 aja nih. Hanya bedanya ini di sini logo 3M-nya nggak ada ya. Logo 3M-nya nggak ada. Ini perbedaannya. Sekarang kita akan pasang dia, kita akan lihat perbedaannya di mana. Oke, kita coba masukin. Dia sama juga dapat ini, cuma ininya lebih tipis ya dibandingkan yang terhempunya. Sama persis, canggih sekali. Jadi Anda kalau mau yang murah, Rp80.000, Anda bisa pakai yang ini, masker 3M. Masukin, putar, oke. Masukin lagi ini. Kita akan coba dulu ya, ini masker yang kaleng-kalengan, tapi harganya Rp80.000 loh. Anda bisa dapat masker seperti ini, bagus juga ini. Kita coba tes. Ini oke juga ya, oke juga. Jadi ini namanya masker gas respirator ya, dengan harga Rp80.000. Harganya Rp80.000 ini masker gas respirator. Kalau kita compare sama yang 3M, ini harganya Rp275.000 ya, Rp275.000. Di sini ada logonya 3M. Kalau yang ini tanpa logo ya, Rp80.000. Tapi kalau kita lihat secara sekilas ini mirip banget ya warnanya. Tapi ini Rp80.000, murah banget sih asli. Dari bahan karetnya ini juga beda. Bahan karetnya beda. Di sini tempel dalamnya mirip banget ya, 100 hampir 90% miripnya, bagus banget ya. Karetnya juga mirip, warnanya juga mirip, desainnya juga sama. Ini dia lebih lentur, ini dia agak kaku aja, lebih gede dikit ya. Untuk beratnya sih mirip-mirip ya, beratnya jadi mirip. Jadi ini pas banget nih. Kalau ini pakainya pas banget. Kalau yang ini kita akan coba ya untuk pemakaiannya. Ini juga oke, pas banget juga. Dari segi fungsi juga mirip ya, mirip banget ya. Paling beda dikit-dikit kualitasnya. Kalau duit Anda hanya ada Rp80.000, ya Anda beli yang ini aja cukup. Kalau ada lebih dikit, beli yang 3M Rp275.000 ya. Jadi masker ini bisa dipakai, namanya masker gas respirator. Jadi udara yang Anda sedot ini dari sini disentuh ke dalam, disaring. Mungkin sini ada karbonnya ya, jadi menyaring udaranya di sini. Dan di sini filternya ini ada tulisan 3M. Kalau yang ini nggak ada tulisannya ya, mungkin ini desainnya sama aja sih. Desainnya sama, fungsinya sama, cuma mereknya berbeda ya. Kalau yang ini mereknya, nggak tahu mereknya apa ya. Ini boxnya seperti ini ya. Ini pakai box, kalau yang ini pakai kertas, pakai plastik yang 3M. Ya. Jadi kalau Anda dapat masker seperti ini, harganya Rp80.000, artinya maskernya bukan 3M ya. Jadi Anda bisa coba.
Okay, tapi segi fungsi semuanya oke okay sih, semua oke. Okay. Jadi udara di sini kita isap, kita hirup, kita buang dari sini ya, buang dari sini. Oke. Okay. Ini perbedaannya sama aja ya, jadi mirip, mirip sekali, mirip banget ya. Paham, beda bahan sih ya, jadi harga itu nggak bohong ya, semakin mahal itu bahannya bagus. Cuma kalau harga 25.000 dapat segini, ini termasuk murah banget sih, murah banget ya maskernya dibandingkan kita beli masker-masker yang lain ya. Cuma ini kalau kita pakai sehari-hari nggak cocok ya, cocoknya untuk di pabrik-pabrik pakainya ini, jadi ini jangan dipakai ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker 3M, masker gas respirator yang 3M sama yang bukan 3M ya. Ini dia. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker 3M ini, masker gas respirator ini ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.